bueno, pues olía un cotor, cotor, a cos persican. Biarla, lela, tapi a cos persican, semua, rumpur-rumpur di sini. Agar teman-temanku senang bermain ke sini. Kalau mereka tidak datang ke sini, tentu nanti aku akan kesepian. Aku tidak mau mereka tidak datang ke sini. Hei, Tam, ada apa kamu? Aku lagi bekerja. Main dulu ya. Ya, hati-hati, nanti datang ular. Biar aku kerjakan ini dulu. Tapi masih banyak ya, hari masih siang. Ini juga kayu-kayu ini perlu dibersihkan. Tuh, hari sudah sore. Hari mau malam ini, pas pulang, tapi tanggung ya. Ya, bagaimanapun aku harus bisa membersihkan ini. Baiklah, aku harus menuju ke tendaku dulu. Mungkin teman-temanku sudah datang. Hei, kalian sudah datang ya? Iya, kami sudah datang. Iya, kami sudah datang. Oh, oke, baiklah, aku senang sekali. Tapi ini ada rumput, aku harus bersihkan ini ya. Iya. Sudah bersih semua ya. Iya. Ini ada lagi satu pohon. Masa dia tumbuhnya di tengah jalan. Ya, harus bersihkan juga. Biar ada nanti kayu bakar kita, jika kita kedinginan. Iya. Aku makan dulu ya. Kami tidur dulu. Iya. Tidak apa-apa, kalian tidurlah. Aku biarkan berjaga-jaga di luar ya. Aku harus lihat sekeliling, biar teman-temanku nyenyak tidurnya. Nanti tamu-tamuku tidak ada, jadi mereka harus mengunjungi kemahku ini supaya aku bisa dapat uang yang banyak. Kalau uangku banyak, aku kan bisa kaya. Jadi aku harus mendirikan tenda yang baru. Tenda yang baru itu akan lebih banyak lagi tamunya nanti, sehingga para pengunjung kucing-kucing yang datang ke sini pada banyak. Jangan sana, nanti kena kamu.
Syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan kalian sering-sering ke sini ya. Biar aku banyak uangnya. Biar nanti kita bangun, aku bangun tenda yang baru lagi. Kalian udah sering-sering ke sini ya. Iya, kami senang main ke sini, Tom. Iya, benar. Kami senang main ke sini. Oh, syukurlah. Hore, 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 hore. Senang sekali. Thank you.
mendirikan tenda baru supaya semakin banyak pengunjungnya. Eh, kami datang, Tom. Oh, begitu ya. Tidak apa-apa, mau kemana kau? Aku mau main-main dulu, Tom. Iya, aku bekerja dulu ya. Nih, pohon ini mungkin aku tebang dulu karena sudah sedikit tumbuh liar. Ini tumbuhnya di tengah jalan lagi. Syukurlah, sudah berhasil kutebang. Nah, batu itu juga harus dibersihkan itu. Diangkat. Syukurlah, aku sudah bisa mengangkatnya. Kutakut nanti teman-temanku tersandung. Nah, itu ada lagi di atas pohonnya itu. Biarlah kutebang, karena mengganggu pemandangan juga. Lelah juga aku hari ini. Tapi tidak apa-apa. Hidup itu rajin. Manfaatkan dulu waktu luangku sebelum mau datang waktu sentin. Manfaatkan pula waktu sehatku sebelum sakit. Hei, kamu kemana? Aku di sini, Tom, melihat batu. Ya, aku tahu kok. Aku main dulu, Tom. Iya, hati-hati. Makan dulu. Nah, ini ada rumput lagi yang harus kubersihkan ini. Kalau tidak, bisa mengganggu pula nanti teman-temanku. Karena mereka tidak mau main ke sini. Syukurlah. Hai, Tom. Hai, kamu mau kemana? Aku main-main dulu. Iya. Istirahat dulu ya. Kalian di luar saja dulu. Iya, istirahat dulu ya. Tom rajin ya. Iya, benar. Dia rajin sekali. Begitulah. Akhirnya Tom berhasil membersihkan pekarangan-pekarangannya hingga terlihat indah. Kali ini aku harus membersihkan lagi lingkungan. Pokoknya tidak ada yang boleh kotor dan mengganggu pandangan, supaya mereka, para tamuku, senang bermain ke sini. Tuh ada rumput-rumput. Tom, kami datang. Iya, kalian mainlah dulu. Tidak apa-apa, aku harus bekerja dulu ya. Tom, hati. Iya. Jangan cerewis. Ini rumput-rumputnya sudah banyak. Waduh. Nah, itu lagi. Hujan, tapi terlihat indah ya. Pemandangannya begitu indah. Nah, itu. Aku harus bersihkan semuanya rumput-rumput. Biarlah satu-satu jenis dulu kukerjakan. Ini gatal-gatal kalau kena kita. Nah, mana alhamdulillah indah pemandanganku semuanya. Jadi tambah indah pasti teman-temanku senang bermain ke sini. Ini satu lagi. Nih. Wow. Ini berubah, harus dibersihkan juga. Alhamdulillah. Tapi aku harus semangat ini. Aduh. Iya. Sudah datang, Tom. Kamu tenang saja di sana. Kalian main-main saja ya. Nah, iya. Soalnya lingkungan yang bersih itu akan memberikan kalian efek nyaman. Itu masih ada rumput. Iya, Tom. Hati-hati, Tom. Iya. Iya, tenang saja. Aku sudah biasa. Ini lagi, harus bersihkan satu-satu jenis dulu, supaya nanti mudah membedakannya, membersihkan yang lainnya. Iya. Nah, ini satu lagi.
begitulah teman-teman Tom merasa nyaman dan merasa enakan tinggal di kemah Tom. Mereka pun sering berkunjung ke kemah Tom karena lingkungannya bersih. Tom pun merasa bahagia punya teman-teman karena mereka pengunjung yang datang memakai tenda perkemahan Tom. Aduh, sebenarnya aku lelah sekali. Itulah Tom, kamu hati-hati. Iya, ya, kalian di sana saja. Tempurnya ini. Apa kita habis, Tom? Tidak, dia akan tumbuh. Besok tumbuh lagi, datang begitu. Karena dia kan nanti kita tebangi. Kita tebangi yang lainnya nanti akan datang lagi tumbuh. Begitu terus. Iya, nah ini sudah saya bersihkan, tampak indah jadinya. Aku ingin kalian rajin datang ke sini, sering-sering menginap di tempatku. Agar ruangku tambah banyak. Aku harus bersihkan ini dengan serius, supaya semuanya kelihatan indah. Kan kalau banyak pengunjungnya, aku juga yang kaya jadinya. Aku dirikan tenda yang baru sehingga banyak tamu-tamu yang datang. Kalau sekarang baru satu tendaku. Ya, tapi syukurlah aku semangat bekerjanya harus semangat. Iya, semangat. Why am I lost in a loveless fantasy? Alhamdulillah, syukurlah sudah selesai. Demikian Tom selalu bekerja demikian tanpa melihat hari.